Naga Kemalap Putih Jilid 2. Bab 4. Pilihan Tong Ou yang tepat bulan 5 tanggal 2. Sejak fajar tadi, suasana di dalam benteng keluarga Tong sudah sangat ramai. Sebelum hari menjadi terang, lo cocong si nenek moyang telah berpesan kepada bawahannya untuk tetap menghangatkan sarapan, karena dia ingin sarapan bersama Tong Ou. Lo cocong tidak menyangka secepat itu Tong Ou tiba di rumah. Dia mengira paling cepat orang itu baru tiba di benteng keluarga Tong pagi harinya. Ternyata masih ada satu hal yang tidak disangka olehnya. Dia tidak mengira sebelum sarapan siap dihidangkan. Tong Ong sudah tiba di rumah. Yang dimaksud tiba di rumah adalah sampai di pintu gerbang benteng keluarga Tong. Selama ini keluarga Tong bisa menancapkan kakinya dengan kokoh dalam percaturan dunia persilatan tentu saja mereka memiliki kelebihan yang tak dipunyai orang lain contohnya urusan kecil ini saja sudah bisa disaksikan betapa hebatnya keluarga Tong Ketika Tong Ou baru saja melangkah masuk ke pintu gerbang benteng keluarga Tong berita ini sudah tiba di telinga Lo Cocong sebab Lo Cocong membuat satu peraturan yang sangat ketat yaitu peristiwa apapun yang terjadi di dalam benteng, apapun yang dilakukan orang itu, harus segera dilaporkan kepadanya. Lo Cocong adalah orang pertama yang dibangunkan dari tidurnya. Begitu Lo Cocong bangun dari tidurnya, petugas dapur langsung menjadi amat sibuk, buru-buru mereka siapkan hidangan sarapan pagi. Ketika Tong Ou melangkah masuk ke taman bunga keluarga Tong, sarapan telah disiapkan, Sewaktu memasuki gardu Botanteng, gardu bunga botan, ia sudah melihat senyuman Lo Cocong yang menunggu kedatangannya. Sesudah mengucapkan selamat pagi, ia duduk di hadapan Lo Cocong. Waktu itu bubur dengan cakwe panas telah dihidangkan di atas meja. Setelah memperhatikan sejenak wajah Tongwu, Lo Cocong hanya mengucapkan dua patah kata, "Makan dulu Tongwu, tidak banyak bicara." Ia cukup memahami watak Lo Cocong kalau dia ingin kasarapan dulu lebih baik kau kenyangkan dulu perutmu sebelum berbicara lagi, kalau tidak nenek itu akan tak suka hati. Maka dia pun mulai menyumpit cakwe yang dicelupkan ke dalam buburnya dan mulai bersantap, dalam waktu singkat dia habiskan 8 biji cakwe ditambah daging masak angsio hingga peluh jatuh bercucuran karena kepanasan, tapi dengan begitu semua rasa letihnya lenyap, yang tertinggal hanya sinar tajam yang memancar dari wajahnya. Saat itu barulah Lo Cocong berkata, bila semangat orang mulai luntur, jalan pikirannya tentu gampang kacau aku tahu Tong Ong oh, manggut-manggut. Tentunya kau sudah tahu masalah tentang Sang anjin bukan benar, karena itu siang malam aku melakukan perjalanan untuk segera pulang ke rumah, oh? Kau menemukan suatu rahasia besar benar, Secara garis besar aku telah mengetahui keadaan perkumpulan tai Hong Tong. Di luar sana aku telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna Rencananya pada perayaan pehcun nanti serangan gelombang pertama dilakukan Apa hubungannya dengan perjalanan musiang siang malam menuju ke rumah? Sampai di rumah besok pun sama saja, hari ini sudah tanggal 2 Bila dapat pulang lebih awal berarti aku bisa lebih awal melakukan penyelidikan melalui sang kuan jin. Aku ingin tahu apakah masih ada hal lain dalam perkumpulan Tai Hong Tong yang belum kita ketahui. Lebih awal melakukan persiapan memang benar, tapi sewaktu mencari keterangan dari sang kuan jin, kau mesti lebih berhati-hati, oh ya? Kenapa? Apakah lo cocong masih belum percaya kepadanya? Sebenarnya aku sudah menaruh kepercayaan kepadanya, sebab dia datang dengan membawa batok kepala Tio Kian. Ini membuktikan kesungguhan hatinya untuk bergabung dengan kita, tapi dalam beberapa hari terakhir ini telah terjadi sedikit masalah. Masalah apa lo cocong segera menceritakan dengan jelas semua ihwal kedatangan Tio Buki dalam benteng keluarga Tong hingga apa yang telah dilakukannya. Selesai mendengar penuturan itu, Tong Ou segera bertanya, apakah sudah ada kabar dari Wan Sam hingga kini belum ada, tapi orang yang kutugaskan melakukan penyelidikan paling lambat tengah hari nanti sudah pulang kemari, kalau begitu aku baru akan menemui Sang Kuan Jin nanti malam. Benar, makin hati-hati makin baik. Kali ini kita harus berhasil menumpah seluruh kekuatan yang dimiliki Tai Hong Tong. Dengan demikian keluarga Tong kita baru bisa merajai seluruh dunia persilatan kau tak usah khawatir lo cocong, hibur Tong Wu, oh, aku pasti dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, aku percaya kemampuanmu. Oh ya, kebetulan kemarin Tong Keat melaporkan kedatangan Xiao Teng Lo, dia datang untuk mengambil obat, Aku rasa lebih baik kali ini kita serahkan semua obat penawar racun itu kepadanya. Buat apa kita mesti kemaruk dengan barang-barang langka miliknya? Sebenarnya, tujuan utamaku bukan lantaran kemaruk dengan barang-barang langka miliknya. Kau toh tahu juga, awalnya kita minta barang-barang langka darinya hanya karena ingin obat kita bisa dijual dengan harga tinggi Karena dengan memperoleh banyak uang berarti kita bisa memelihara lebih banyak orang dan menambah kekuatan kita Tapi kemudian tiba-tiba aku punya satu pikiran aneh Dan sekarang telah menjadi kenyataan, pikiran apa si Yau Teng lo itu manusia aneh? Tentunya kau masih ingat kedudukan serta asal usulnya yang begitu tinggi bagai seorang kaisar. Orang aneh semacam dia sering kali bisa membawa barang-barang yang aneh juga. Kali ini dia membawa barang aneh juga benar barang apa itu satu orang-orang? Siapa dia wi Hang Nyo, bakal istri Tio Buki yang belum sempat dikawini secara resmi itu betul apa tujuannya membawa Wihang Nio datang kemari Ia mendengar kita sedang menyelidiki seseorang apa benar Tio Buki atau bukan Lalu ia mengajak Wihang Nio datang kemari ehm, care ini memang jitu tepat sekali Kau mau bertemu si Teng lo baik, tengah hari nanti akan undang dia makan siang di loteng Ieh yang lo, dia sendiri saja hanya dia sendiri? Tidak mengundang Wihang Hang Nyo, tanya Lo Cocong dengan heran. Ya, hanya dia sendiri. Aku punya rencana lain, baiklah, kalau begitu segala sesuatuku serahkan padamu. Masih ada urusan lain yang harus dikerjakan? Kalau tak ada, lebih baik pergilah beristirahat dulu. Aku ingin mengundang Cusian Seng untuk membuat lukisan wajah Li Giok Tong, Suruh dia selesaikan lukisan itu sebelum tengah hari. Chu Seng adalah cucutan, seorang pelukis dari benteng keluarga Tong. Dia sangat mahir dalam melukis wajah orang. Semua orang penting di benteng keluarga Tong dibuatkan sebuah lukisan wajah olehnya dan lukisan itu digantung di sebuah ruangan dalam benteng keluarga Tong yang dinamakan ruang lukisan. Hanya orang penting yang dilukis wajahnya oleh Chu Seng Lo Cocong semakin tercengang setelah mendengar permintaan itu, tak tahan lagi tanyanya, kenapa kau ingin membuat lukisan wajahnya? Kenapa tidak menunggu setelah dia bertemu dengan Wei saja nanti lo cocong ujar Tong Ou sambil tersenyum. Bolehkah aku sedikit jual mahal dengan melaporkan urusan ini malam nanti lo cocong seperti juga nenek nenek lain di kolong langit. Walaupun sedikit bernada menegur tapi sahutnya juga dengan gembira. Menghadapi urusan sepenting ini masih jua mahal. Tapi baiklah, aku percaya kau pasti sudah punya rencana yang matang. Akan kutunggu laporanmu malam nanti, Nenek. Kau memang sangat memahami perasaanku, Tong -u tertawa. Tak usah merayuku lagi. Sana, pergi istirahat ketika terjaga dari tidurnya. Tengah hari sudah hampir tiba dengan semangat dan tubuh yang segar, Tong berangkat menuju ke loteng Iehi yang lo belum lama dia duduk, Xiao Tang lo dengan dipapah dua orang telah tiba juga di situ. Selesai bertukar kata sopan santun biasanya, mereka mulai bersantap. Selama makan siang itu mereka hanya membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia persilatan. Ketika air teh mulai dihidangkan, Tong Ou baru mengeluarkan sebuah botol yang diserahkannya kepada Xiao Tang. Lo sambil berkata, obat yang ada dalam botol ini cukup untuk digunakan selama 66 tahun ini. Xiao si Tang Lo tahu, isi botol itu adalah obat pembunuh racun yang akan dia berikan kepada si mayat hidup. Mendengar bahwa obat yang diberikan Tong Ou kepadanya kali ini cukup untuk digunakan selama 66 tahun, ia jadi sangat girang. Dia percaya inilah berkah yang diperolehnya lantaran mengajak Wihang Hang ke sini. Karena itu segera bertanya, kapan kau akan bertemu dengan Wei Ni? Mau aku tidak berencana untuk menjumpainya, tidak menjumpainya? Lalu siapa yang akan menemuinya? Tanya Xiao si Tang Lo tercengang. Tak ada seorang pun dari benteng keluarga Tong kami akan bertemu dengannya. Xiao si Tang Lo semakin melengak. Dia betul-betul tak habis mengerti. Siapapun tak akan menemuinya. Mengapa aku rasa itu tidak perlu? Apakah kalian telah berhasil membuktikan orang itu bukan Tio Buki belum lantas? Aku hanya tak ingin membuktikan sesuatu dengan mempercayai omongan seorang wanita. Begitu mendengar perkataan tersebut, Xiao Tang Lo segera menyentilkan jari tengahnya ke depan. Botol berisi obat penawar racun itu segera bergeser kembali ke hadapan Tong Wu. Kemudian ia baru berkata, kalau begitu, aku pun tidak bisa menerima pemberianmu ini. Tong Ou tertegun, ia mengawasi Xiao si Teng Lo tanpa bicara. Setelah tertawa, kembali Xiao si Teng Lo berkata, Aku sangat berterima kasih atas niat baikmu itu, tapi selama hidup aku tak pernah mau menerima pemberian orang secara cuma-cuma. Tong Ou agak gelagapan juga menghadapi sikap lawannya, untung dia adalah seorang tokoh utama yang mengatur seluruh sepak terjang benteng keluarga Tong dan dalam bingungnya, dia masih sempat memutar otak mencari jalan lain. Suatu rencana segera diperolehnya. Ia segera berkata kepada Xiao Teng Lo, aku sangat berharap kau mau menerimanya. Kemudian ia dorong kembali botol berisi obat itu ke hadapan Xiao Teng Lo. Kali ini Xiao Teng Lo tidak bicara lagi, hanya sepasang matanya menatap lekat Tong Ou. Baiklah kata Tong Ou kemudian, kalau toh kau baru mau menerima niat baikku jika kami pun mau menerima niat baikmu, begini saja, malam nanti aku akan mengatur agar orang itu bertemu dengan Wei yo Xiao Tang lo segera tersenyum, ia menerima botol berisi obat itu dan berkata, "Kalau begitu kuucapkan banyak terima kasih, seharusnya akulah yang berterima kasih kepadamu." Balas Tong Ou sambil tersenyum. Bab 5 teka teki di balik lukisan wajah sewaktu buki melihat Tongkoat dan cucu tan masuk ke dalam ruangan menghampirinya. Ia melihat paras muka Tongkoat sangat jelek dan tak enak dipandang, seolah-olah ada orang yang baru saja merampas pengantin perempuannya. Hal ini bisa dimaklumi karena ketika bangun pagi tadi. Tongkat mengira Lo Cocong pasti akan mengundangnya untuk sarapan bersama sekalian mendengarkan penuturan kakaknya tentang hasil yang diperoleh sepanjang perjalanan, paling tidak saat itu dia pun bisa memberikan sedikit saran dan tanggapan. Siapa tahu Lo Cocong sama sekali tidak mengundangnya, memanggil pun tidak. Tong Tongkat sudah dibuat sangat marah bercampur dongkol hingga sarapan pun segan dimakan. Yang lebih bikin jengkel hatinya adalah ketika menjelang tengah hari, dia melihat Koki kembali sibuk menyiapkan hidangan dan ia tak tahan untuk bertanya buat siapa hidangan itu disiapkan. Ketika tahu orang yang dijamu adalah Xiao Teng Lo dan hidangan cuma disiapkan untuk dua orang, ini membuktikan bahwa kakaknya, Tong Ou, oh, sama sekali tak berniat mengundangnya untuk turut serta dalam perjamuan ini. Ia jadi makin jengkel dan marah hingga paras mukanya berubah jadi merah padam seperti hati babi. Rasa dongkolnya semakin menjadi-jadi ketika Lo Cocong memerintahkan ia bersama cucu Tan untuk pergi membuat lukisan wajah Li Giok Tong. Apa artinya ini? Ini membuktikan bahwa kakaknya, Tong Ou, oh, telah berhasil membuktikan Li Tong bukan Tio Buki, karena dengan terlukisnya wajah orang itu, berarti secara resmi orang itu telah diterima menjadi anggota keluarga Tong. Mengapa Tong Wu tidak mengajaknya berunding dulu sebelum menerima Li Tong menjadi anggota keluarga Tong? Oleh sebab itu ketika Buki dengan perasaan ingin tahu bertanya kepada Tong Kuat, mengapa ia harus dibuat lukisan wajahnya, Tong sama sekali tidak mempedulikan pertanyaan itu, dia hanya berteriak dengan penuh kejengkelan, "Pokoknya biar dia lukis wajahmu." Titik. Orang keluarga Tong paling benci kalau ditanya ke sana kemari. Melihat sikap dan nada suaranya, Buki tahu kalau orang itu sedang dongkol dan marah karena sesuatu, tapi jawaban tersebut tidak membuat Buki jadi marah. Pikirnya, mau dilukis atau diapakan, terserah cepat atau lambat toh jawabnya segera akan ku ketahui. Selesai dilukis, ia segera pergi mencari Sang Kuan Jin dan menceritakan kejadian itu kepadanya. Mendengar penuturan tersebut, Sang Kuan Jin sangat gembira. Ia berseru sambil menepuk-nepuk bahu pemuda itu, selamat, selamat. Kiong Hi, kenapa mesti Kiong Hi kepadaku? Memangnya benteng keluarga Tong hendak menggunakan lukisan wajahku untuk mencarikan jodoh bagiku? Tentu saja, bukan begitu. Lantas, apa yang mesti dibikin gembira dalam keluarga Tong? Ada satu kebiasaan: mereka akan membuat lukisan wajah bagi setiap orang yang dianggap penting dalam kelompoknya. Lukisan itu akan digantung dalam sebuah ruangan agar setiap orang bisa melihat serta mengenali wajahnya. Oh! Jadi Paman Siang Kuan juga telah dilukis wajahnya betul, ini menandakan mereka telah mempercayai identitas palsumu, bahkan sangat menghargai kemampuan Bu Buki betul-betul sangat gembira, dari penuturan Sang Kuan Jin tadi. Dia menjadi tahu bahwa pihak keluarga Tong sangat menghargai kemampuannya dan akan memandang penting peranannya, bahkan dia semakin gembira lagi ketika Tong Wu ternyata mengundangnya untuk bertemu. Sekalipun dalam hati kecilnya ia merasa amat gembira, namun perasaan tersebut tidak sampai kelewat ditampilkan ke wajahnya. Sebab, selama berapa waktu belakangan ini ia sudah belajar bagaimana mengendalikan emosi serta tidak menampilkan setiap perubahan perasaan hatinya, apalagi ketika sedang berhadapan dengan musuh, ia harus bisa mempertahankan ketenangan serta kesigapannya untuk menghadapi setiap perubahan. Maka sewaktu dia berjalan masuk ke ruangan tempat Tong Ou ingin berjumpa dengannya, pemuda itu telah berhasil menenangkan perasaan hatinya. Dia telah mengubah dirinya bagai anak panah yang sudah dipentang di busurnya, setiap waktu dan setiap saat dia bisa menggunakan seluruh tenaga dan kemampuannya untuk melindungi diri. Ketika melangkah masuk ke dalam ruangan ia segera dapat melihat wajah Tong Ou, diam-diam ia bersorak memuji dalam hatinya. Ditilik dari penampilannya, Tong Ou berusia sekitar 30 tahunan, wajahnya nampak gagah dan tampan, sorot mata yang terpancar keluar seakan-akan mengandung rasa percaya diri yang sangat kuat. Begitu melihat kehadiran Buki, Tong Ou segera menegur, Li Tong betul sahut Buki sambil bersojah, Aku adalah Li Giok Tong dari sisi Selamat datang di benteng keluarga Tong. Aku merasa amat bangga dan gembira atas sambutan ini. Mari, kita bicara di dalam saja. Ajak Tong Ou kemudian. Di dalam benar, di kamar sebelah sana. Tong Ou menggerakkan tangannya memberi tanda mempersilahkan. Tio Buki pun tanpa berpikir panjang segera melangkah masuk ke dalam ruangan. Tong Ou menunggu sampai Buki sudah melangkah dua tindak Baru bertepuk tangan memberi isyarat, seseorang segera muncul di tengah ruangan. Kepada orang itu Tong Ou berkata, segera undang Chu Sian Seng untuk masuk. Buki berhenti di depan pintu, menanti Tong Ou sudah membukakan pintu, baru dia melangkah masuk. Ternyata ruangan itu penuh dengan lukisan wajah yang tergantung di seluruh dinding. Sambil menuding ke atas lukisan-lukisan wajah itu, Tong Ou berkata, semua wajah yang terlukis dalam ruangan ini adalah jago-jago pilihan dari benteng keluarga Tong kami. Buki melihat wajah sang keanjingi ikut terpampang di situ. Lukisan wajahnya tergantung pada dinding sebelah kiri. Lukisan wajahmu ada di meja kembali Tong Ong Wu berkata. Buki sudah melihat lukisan itu ketika cucu tan selesai melukis tadi, karena itu walaupun ia melihat di atas meja ada sebuah lukisan. Namun ia tidak berniat untuk menghampiri dan melihatnya lagi. Silahkan duduk kembali Tong Ou berkata sambil menunjuk bangku di sisi meja. Bukit pun duduk, karena berada di tepi meja, maka tanpa sadar ia pun melirik sekejap ke lukisan wajah yang berada di sisinya. Wajah dalam lukisan itu nampak sangat kurus dan penuh cambang, ketampanan wajahnya di masa lampau sudah sama sekali tak terlihat. Bagaimana hasil lukisan Susianseng? Hebat bukan? Ucap Tong Ou kemudian setelah ikut duduk di hadapannya. Betul, hebat dan kelas satu sesuai dengan peraturan keluarga Tong kami. Asalkan dia orang yang pandai, hebat dan bisa diandalkan, kami pasti akan buatkan lukisan wajahnya dan digantungkan dalam ruangan ini. bukti hanya memandang lukisan wajahnya tanpa menjawab. Hanya saja, kembali Tong Ou berkata, Tujuan kami untuk membuat lukisan wajahmu kali ini belum tentu dimaksudkan untuk digantung di sini. Oh ya, dalam hati kecilnya, buki mulai merasa kecewa bercampur curiga. Kenapa belum tentu digantung dalam ruangan ini? Sekalipun begitu, dia sama sekali tidak menampilkan perasaan heran bercampur curiganya di wajahnya. Inilah untuk pertama kalinya kami benteng keluarga, tong, membuatkan lukisan wajah orang luar. Berarti merupakan satu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagiku mungkin kau ingin tahu kenapa kau bersedia memberitahukan kepadaku tentu saja bersedia sementara itu cucutan sudah berjalan ke dalam ruangan di tangannya ia masih membawa beberapa gulung lukisan wajah mari kita ke sana sambil melihat-lihat dan beromong-omong ajak Tong Ou sambil menuding ke arah sebuah meja besar dekat dinding ruangan Tiba di depan meja besar itu, Cucu Tan mulai membentangkan semua lukisan yang dibawanya, selembar demi selembar dipaparkan di atas meja, semuanya berjumlah lima lembar lukisan. Lembaran lukisan yang paling ujung adalah seseorang berwajah kurus, semakin ke kanan wajah itu kelihatan semakin bertambah gemuk. Buki segera kenali dua lembar lukisan yang paling kanan adalah lukisan wajah dari Tongkoat, Orang paling gemuk di dalam benteng keluarga Tong sedang tega lembar lukisan di sisi kirinya memiliki raut muka yang mirip dengan Tong Koat, namun Buki tak berani memastikan kalau lukisan tersebut adalah lukisan wajahnya. Kelima lembar lukisan ini semuanya adalah lukisan wajah adikku, Tong Koat. Yang berada di paling kiri adalah lukisan wajahnya kira-kira 10 tahun yang lalu waktu dia masih sangat kurus, sedang lukisan yang berada di paling kanan adalah lukisan wajahnya pada setahun silam, dia sudah berubah jadi begitu gemuk buki tidak tahu apa sebab serta tujuan Tong Ou memperlihatkan lukisan-lukisan itu padanya, tapi dia yakin, pada akhirnya Tong Ou pasti akan memberikan penjelasan atas semua teka-teki tersebut, oleh sebab itu dia sama sekali tidak gelisah bahkan mulutnya tetap membungkam seribu bahasa. Menanti cucutan selesai menggulung kembali kelima lembar lukisan itu, Tong Ou baru berjalan balik ke meja pertama dan mengambil lukisan wajah buki yang lalu dibentangkan yang di atas meja besar, sementara cucutan sudah mempersiapkan alat tulis serta selembar kertas baru. Setelah meletakkan peralatan gambarnya di atas meja tan mulai mengambil selembar kertas kosong dari tumpukan kertas yang di bawahnya, kemudian membentangkan kertas baru itu tepat di atas lukisan wajah Tio Buki. Kertas ini sangat tipis, Tongou menjelaskan, sedemikian tipisnya sehingga lukisan yang berada di bawahnya dapat terlihat dengan jelas. Kembali Cucutan mengambil dua lembar kertas kosong dan diletakkan di atas serta di bawah kertas kosong pertama, lalu setelah mengambil alat gambarnya, ia memandang ke arah Tong Ou menunggu perintah. Terdengar Tong Ou berkata lagi kepada Buki, Cusian Seng sangat mahir dalam melukis wajah manusia, maka pengamatannya terhadap raut wajah seseorang sangat teliti dan cermat, dan sekarang... Berdasarkan pengalaman yang dimilikinya selama ini, dia akan melukis raut wajahmu ketika kau bertambah gemuk nanti. Buki sangat kaget, pikirnya, mau melukis wajahku ketika gemuk. Jika lukisannya tepat, bukankah Tong Ou segera akan tahu kalau aku adalah Tio Buki? Tapi, Mungkinkah dia dapat melukis wajahku yang sebenarnya dengan tepat tampak cucu tan mulai menggerakkan alat tulisnya membuat coretan-coretan pada kertas baru itu, tak selang berapa saat kemudian, raut wajah seorang pemuda yang tampan dan gagah segera tampil di atas lembaran kertas lukisan itu. Kali ini Buki betul-betul sangat terperanjat, sebab raut wajah yang tertera pada lukisan itu mirip sekali dengan wajahnya setahun lalu. Sekalipun tidak tepat secara keseluruhan, paling tidak kemiripannya mencapai tujuh delapan bagian. Mirip, bukan tegur Tong Ong kemudian sambil memandang wajah buki, "Dari mana aku bisa tahu?" jawab buki, "Kenapa kau tidak tahu? Sejak kecil, aku sudah sekurus ini. Dari mana aku bisa tahu? Bagaimana raut wajahku bila menjadi gemuk sungguh menurut kau?" Setampan itukah wajahku? Ehm, aku rasa mirip sekali. Oh ya, coba ikut aku. Tong Ou mengambil kertas tambahan itu dan membawa lukisan yang baru selesai dilukis itu ke ruang tamu. Mereka tiba di sisi kiri ruang tamu. Di situ ia mendorong sebuah pintu dan masuk ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya penuh dengan rak yang dipenuhi lukisan wajah manusia. Sambil melangkah masuk, kembali Tong Ou menjelaskan, di sirak yang ada di dalam ruangan ini juga lukisan wajah manusia, hanya bedanya lukisan yang berada di sini adalah lukisan wajah-wajah musuh besar benteng keluarga Tong. Buki tidak berbicara lagi, dalam hatinya ia sudah paham apa yang bakal terjadi. Lukisan wajah Tio Buki dari perkumpulan Tai Hong Tong pasti berada di situ juga. Ketika melangkah ke dalam ruangan, ia segera dapat melihat tulisan-tulisan yang ditempelkan pada rak-rak lukisan itu. Ada lukisan dari Hui Hang Pang, Xin Liang Pang, dan tentu saja dari Tai Hong Tong. Benar juga, Tong Ou langsung menuju ke rak lukisan yang dicantumi label Tai Hong Tong. Ia membuka laci keempat dari rak tersebut dan mengeluarkan segulung lukisan wajah Kemudian katanya kepada buki, "Inilah lukisan wajah Tio, buki dari perkumpulan Tai Hong Tong. Buki masih tetap menjaga ketenangan hati dan penampilannya, padahal di hati kecilnya ia sudah merasakan ketegangan yang luar biasa hingga tanpa sadar peluh dingin membasahi telapak tangannya." Sementara itu, Tong Onggu sudah melepaskan tali merah yang mengikat gulungan lukisan itu, kemudian dengan tangan kiri memegang lukisan tersebut. Tangan kanannya memegang lukisan hasil karya cucutan. Dia mengamati kedua lukisan itu bergantian, lalu memandang juga ke wajah buki, seakan-akan dia ingin melihat bagaimana perubahan wajah pemuda itu. Paras muka buki sama sekali tidak berubah. Dia bersikap seakan-akan sedang ikut menikmati dua lukisan wajah yang sama sekali tak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan dirinya. Tiba-tiba terdengar cucutan yang berdiri di belakang Buki menjerit kaget, ah, ah ah mirip, mirip sekali, kau adalah Tio Buki. Tio Buki segera tertawa keras. Kau masih bisa tertawa seru Tong Wowu. Apa kau tidak merasa kejadian ini sungguh menggelikan? Kau tidak menganggap peristiwa ini sebagai sesuatu yang konyol dan ngawur? Tidak, aku sama sekali tidak merasakan, sambil menuding ke arah cucutan. Kembali, buki berkata, 'Bukankah lukisan wajah Tio Buki dari Tai Hong Tong dilukis juga olehnya benar.' Itulah dia, kata buki. Selama ini, kalian menaruh curiga bahwa aku adalah Tio Buki, maka sewaktu dia menambah lukisan tadi, pikirannya sudah terpengaruh oleh bayangan wajah Tio Buki. Tidak aneh jika hasil lukisannya mirip sekali dengan Tio Buki. Coba kalau kalian mencurigai aku sebagai Oh Tun dari Hui Hang Pang, aku yakin hasil lukisan yang dibuatnya pasti sangat mirip dengan Oh Tun. Percaya tidak aku percaya. Cuma dalam satu hal kau keliru, dalam hal apa Chu Seng sama sekali tidak tahu urusan tentang Tio Buki. Kami hanya beritahu kepadanya bahwa kau adalah Li Gyiok Tong. Kemudian menyuruhnya berdasarkan pengalaman yang dimilikinya untuk melukiskan wajah Li Gyiok Tong seandainya menjadi gemuk nanti. Buki tidak bicara lagi. Kalau urusan telah berkembang jadi begini, apalagi yang bisa dia Sekarang Sekarangkah sudah mengaku bukan bahwa dirimu adalah Tio Buki tegas Tong Wu? Buki tidak menjawab pertanyaannya itu. Ia balik bertanya. Kalau toh sedari awalkah sudah menduga seperti itu mengapa tidak kau bunuh saja diriku sekarang ada dua alasan aku tidak membunuhmu, pertama karena sejak kau masuk kemari, aku sudah merasakan hawa pembunuhan yang sangat tebal memancar dari tubuhmu, aku tak yakin bisa mengalahkan dirimu dalam satu kali serangan, Sekalipun pada akhirnya aku berhasil mengalahkan kau, jika kau merasa tak mungkin bisa mundur dari sini dengan selamat, aku yakin kau akan mengajakku untuk mengadu jiwa. Jelas aku tongo tak sedih berbuat demikian. Oh. Lantas apa alasanmu yang kedua? Alasan kedua inilah yang merupakan alasan yang sesungguhnya. Setelah berhenti sejenak, ia kembali meneruskan, aku paling tak suka melakukan serangan bokongan. Bila ingin membunuh seseorang, aku akan menantangnya bertempur secara jantan. Kalau begitu kau ingin menantangku untuk berduel benar kau sudah sangat yakin kalau aku adalah Tio Buki aku tak ambil peduli kau Tio Buki atau bukan, aku tetap akan menantangmu untuk bertarung kenapa kesenanganku yang paling utama adalah mengadu pedang dengan semua jago yang ada di kolong langit, Apakah aku pantas untuk menerima tantanganmu itu tentu saja sangat pantas. Cukup melihat keberanianmu, aku rasa sudah lebih dari pantas. Kau terlalu memandang tinggi kemampuanku, seru buki. Jadi kau sudah menerima tantanganku untuk berduel masih mungkin bagiku untuk menolak baiklah. Kalau begitu kita putuskan begini saja. Tengah hari tanggal tujuh bulan tujuh di puncak Gunung Taisan baik, Aku akan menepati janji jika kau sudah berjanji akan menepati janji kita. Lebih baik jagalah dirimu baik-baik. Aku tak mengerti dengan perkataanmu itu. Kenapa tidak mengerti? Kenapa kau suruh aku baik-baik menjaga diri? Kalau tak terjadi suatu peristiwa yang mendadak, siapapun pasti akan berusaha untuk menjaga diri. Tepat sekali perkataanmu itu, Tong Ong manggut-manggut, Justru karena aku tahu kalau kau bakal menghadapi suatu peristiwa yang hebat, maka sengaja kuingatkan agar kau bisa menjaga diri baik-baik. Peristiwa hebat apa tanya Bu kita habis mengerti. Ada beberapa kejadian yang akan kau alami secara beruntun. Kejadian pertama adalah malam nanti. Aku akan mengajakmu menjumpai seseorang, menjumpai seseorang. Haruskah aku menjumpai orang itu? Aku telah berjanji kepada orang itu agar kau pergi menjumpainya bila aku menolak untuk bertemu. Menolak juga tak apa-apa, paling-paling aku akan membuat kecewa orang itu dan tidak menepati janjinya. Tapi aku percaya kau pasti ingin sekali bertemu dengan orang itu. Buki tidak bertanya siapakah orang itu sebab dia tahu bertanya pun tak ada gunanya. Tong Ou oh, pasti akan jual mahal dengan tidak menyebut siapa orang itu, maka katanya kemudian, baik, aku akan menjumpai orang itu terima kasih banyak. Kejadian kedua adalah setelah bertemu orang itu, maka kau harus segera meninggalkan benteng keluarga Tong, pergi seorang diri, maksudmu benteng keluarga Tong sudah tak suka menerima kehadiranku di tempat ini tidak? Kami sangat gembira bisa menerima sebagai tamu kami. Justru aku yang khawatir kau tak ingin tinggal lebih lama lagi di sini. Kenapa? Sebab aku masih akan memberitahukan satu kejadian lagi kepadamu dan aku yakin, setelah kau mendengar kata-kataku nanti. Kau pasti akan gelisah seperti semut di atas kuali panas. Gelisah juga tak ada gunanya. Toh aku telah berjanji kepadamu akan menjumpai orang itu nanti malam dan aku akan pergi setelah bertemu dengannya. Pergi dari sini seorang diri," Tong Ou tertawa tergelak. "Kau memang sangat cerdas. Satu kejadian yang sangat menyenangkan bila aku dapat berduel melawan orang semacam kau. Kini Segala sesuatunya sudah berada dalam cengkeramanmu, aku tidak gembira, maka dari itu aku harus membuat segala sesuatunya nampak sangat adil. Dengan begitu pertarungan kita baru sah di mata orang banyak. Buki tidak berkata apa-apa lagi, dalam hatinya ia mulai berpikir, selama ini benteng keluarga Tong tersohor dalam dunia persilatan karena kemahirannya menggunakan senjata rahasia, obat racun serta rencana licik. Mana mungkin bisa muncul seorang yang gagah dan sangat adil seperti Tong Ou? Jangan-jangan di balik semua ini masih tersimpan rencana busuk lainnya sementara dia masih memikirkan persoalan ini? Kata-kata yang diucapkan Tong Ou berikutnya membuatnya selain lebih terkejut juga penuh rasa curiga. Sebenarnya Tong Ou ini tokoh utama benteng keluarga Tong atau bukan? Dalam berapa hari ini Kemungkinan besar kami akan menyerang markas besar Tai Hong Tong secara besar-besaran. Apakah kau tak ingin buru-buru pulang ke rumah untuk membuat persiapan?" kata Tong Ou sambil tertawa. Mengapa Tong Ou harus membeber rahasia besar ini kepadanya? Bahkan rahasia itu baru disampaikan setelah dia yakin kalau dirinya adalah Tio Buki. Mungkinkah dia memang menginginkan suatu pertarungan yang adil? Buki tidak tahu. Untuk membuktikan hal ini memang dibutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah keadaan berkembang menjadi begini, Buki Sadar sudah tak ada gunanya lagi merahasiakan identitas dirinya sebab seperti yang dikatakan Tong AU setelah mengetahui benteng keluarga Tong akan menyerang Tai Hong Tong secara besar-besaran, dia memang harus segera berangkat pulang. Dia harus pulang untuk mendampingi saudara-saudara seperguruannya untuk bersama-sama menyambut serangan musuh dan bertarung hingga titik darah penghabisan. Bila hal ini sampai terjadi, siapapun tentu akan tahu kalau dia adalah Tio Buki. Lagi pula benar atau tidaknya dia sebagai Tio Buki sudah menjadi urusan yang tak penting bagi Tong Wu, karena Tong Wu sudah menyuruhnya pergi dari benteng keluarga Tong. Jika seseorang sudah tidak tinggal di dalam benteng keluarga Tong, maka tidak peduli siapapun orang itu, dia tak akan mendatangkan ancaman lagi bagi keluarga Tong. Itulah sebabnya Buki telah bersiap-siap untuk pergi dari situ. Nanti dulu, Nanti dulu, jangan terburu-buru, cegah Tong Ou sambil merentangkan tangannya menghalangi kepergian pemuda itu, "Agar adil, setelah aku memberitahukan banyak persoalan kepadamu, sudah sepantasnya bila kau pun menjawab satu pertanyaanku, tanya saja kenapa kau belum juga turun tangan membunuh Sang Klan Jin, tampaknya kau sudah tahu tentang semua kejadian di sini walaupun kau tidak ada di benteng keluarga Tong." Kau kira nama besar benteng keluarga Tong yang selama ini tersohor dalam dunia perselatan sekedar nama kosong belaka baik? Kalau begitu akan ku jawab pertanyaanmu itu. Aku belum menemukan kesempatan yang baik untuk turun tangan. Percaya tidak tentu saja aku percaya, sang keanjin bukan manusia sembarangan. Tentu saja dia tak akan semudah itu membuka peluang padamu untuk turun tangan. Karena itu, aku pun perlu memberitahumu bahwa aku masih akan terus mencari kesempatan untuk datang kemari dan membalas dendam. Aku harap kau bisa menyatukan dulu seluruh pikiran dan perhatianmu untuk menghadapi pertarungan besar yang akan segera berlangsung. Aku tidak berharap seranganku untuk menghancurkan markas besar Tai Hong Tong bisa berlangsung dengan gampang dan empuk, seperti memotong tahu. Kenapa bila sesuatu bisa diperoleh dengan mudah, permainan jadi tidak menarik? Urusan yang terlalu gampang hanya menandakan ketidakmampuanmu untuk mengolah pasukan yang kau miliki. Bila aku mesti membunuh ayam menggunakan golok penjagal sapi, Bukankah perbuatanku jadi terlalu bodoh dan tak bermutu karena itu sengaja melepaskan aku pulang ke markas besar Tai Hong Tong benar tampaknya kau sangat yakin bisa memenangkan pertarungan ini bertindak setelah membuat perencanaan matang, meraih pahala setelah melakukan tindakan, itulah prinsip kerjaku, orang sitong bagus sekali. Aku suka sekali manusia macam dirimu YAA, sayang sekali kita tak bisa jadi teman, banyak sekali urusan di dunia ini berjalan jauh dari keinginan orang. Bisa berhadapan denganmu sebagai musuh sudah merupakan kejadian yang luar biasa betul. Seringkah ingin menjadi musuh seseorang pun bukan pekerjaan yang mudah, tapi aku pasti akan selalu mengingat dan merindukan musuh semacam kau. "Apa maksudmu berkata begitu?" tanya Tong Ou oh cepat. "Itu menandakan bahwa aku pun sama seperti kau." mempunyai keyakinan yang besar untuk memenangkan pertempuran ini. Bila aku berhasil mengalahkanmu, yang tersisa hanyalah kenangan serta rinduku kepadamu. Tong Ou segera mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bagus, bagus sekali serunya. Sekarang, bersediakah kau ikut aku pergi ke suatu tempat kemana sebenarnya aku berencana akan mengajakmu menjumpai dia pada malam nanti? Tapi sekarang tiba-tiba aku berubah pikiran, kuharap kau bisa berangkat sekarang juga, kau ingin aku pergi menjumpai orang yang kau maksudkan itu sekarang juga? Tidak, lebih baik bertemu malam nanti saja. Lalu, kenapa harus berangkat sekarang juga sebab aku ingin kau menunggunya di sana? Oh, ha, jadi kau ingin menahan dan mengurungku lebih dulu, kau tidak berani, kenapa tak berani? Aku hanya menduga Rupanya kau takut aku akan melakukan suatu perbuatan selama waktu penantian ini benar aku khawatir kau secara tiba-tiba mendapatkan kesempatan yang baik untuk membunuh Sang Anjin dan bila peristiwa seperti itu sampai terjadi bukankah hal ini akan menjadi kerugian yang teramat besar bagi benteng keluarga Tong kalau begitu mari kita berangkat sekarang juga Bab 6 Tong Ou dan Sang Kuan Jin. perasaan Tong Ou saat ini gembira sekali, ya, urusan apa yang lebih menggembirakan daripada keberhasilannya membongkar identitas orang? Dia sama sekali tidak khawatir bahwa tindakannya melepaskan Tio Buki akan memengaruhi pertempuran yang akan dilakukannya, dia sangat percaya dengan perhitungan serta pengamatannya, dia lebih yakin lagi dengan kemampuan yang dimilikinya. Sampai hari ini sudah ada 47 orang anggota Tai Hong Tong yang telah berhasil dibeli olehnya. Bila terjadi serbuan besar nanti, dia yakin mereka semua akan melakukan kerjasama yang erat dengan melakukan serangan dari dalam. Selainku, ditambah pula dengan pengetahuan sang Kuan Jin tentang seluk beluk Tai Hong Tong yang sempurna, dia yakin pertempuran kali ini sudah dimenangkan olehnya sejak awal yang dilakukannya sekarang seperti kucing yang mempermainkan seekor tikus, membebaskan buki tak lebih daripada hanya ingin menambah keasyikan serta unsur hiburan dalam pertempuran yang akan dilakukannya nanti. Selain itu, dia pun berjanji di dalam hatinya untuk tidak membunuh Tio Buki dalam pertempuran nanti, sebab Tio Buki telah mempelajari ilmu pedang dan Xiao Teng Lo, Bagaimanapun juga dia ingin Tio Buki tetap hidup agar bisa diajak bertarung satu lawan satu dengan dia sendiri. Tong Ou bisa membayangkan betapa kalut dan gugupnya pikiran serta perasaan Buki saat ini, terutama setelah berjumpa dengan orang itu nanti malam. Pikiran maupun perasaannya pasti akan semakin kalut dan gelagapan, apalagi jika Tong Ou sengaja menahan orang itu di benteng keluarga Tong. Dia yakin pikiran dan perasaan Tio Buki pasti sedemikian bingung dan kacaunya hingga tak akan tahu apa yang harus dilakukannya. Perhatian yang terpecah merupakan pantangan paling besar dalam ilmu kemiliteran. Dengan berbekal perasaan riang gembira seperti inilah Tong Ou berjalan menuju ke tempat yang ia janjikan untuk bertemu dengan Sang Kuan Jin. Satu belokan lagi ia akan tiba di tempat tujuan, tiba-tiba ia menghentikan langkahnya. Satu masalah tiba-tiba melintas dalam benaknya Sekarang terbukti sudah kalau Li Giyok Tong adalah Tio Buki Tetapi mengapa Sang Kuan Jin tidak melaporkan penemuan tersebut sejak dulu-dulu? Dia tak percaya Sang Kuan Jin tak berhasil mengetahui kalau Li Giyok Tong adalah penyamaran dari Tio Buki Dengan munculnya masalah ini, masalah lain segera muncul pula di dalam benaknya Siapa yang telah menyuap Pohan Sen? Atau siapa yang telah membunuh Wan Sam kemudian membawa berita palsu itu kembali ke benteng keluarga Tong? Menurut penuturan Lo Cocong, hanya tiga orang yang tahu kalau mereka mengutus Wan Sam pergi melakukan penyelidikan. Ketiga orang itu adalah Lo Cocong, Tong Keat serta Sang Anjin. Mungkinkah Sang Anjin yang melakukan? Mengapa dia harus berbuat begitu? Tonggol memutuskan akan menyelidiki persoalan ini hingga tuntas dan jelas. Ia pun berdiam sejenak untuk mengatur kembali semua jalan, pikiran, serta rencananya, kemudian sambil mengulum senyumnya kembali di wajahnya, ia melanjutkan ayunan kakinya berbelok pada tikungan terakhir menuju ke tempat yang dijanjikan. Sang Anjin sudah duduk menanti di situ, setelah berbasa-basi sebentar, Tong Ou langsung mengajukan masalah yang dicurigainya secara terang-terangan. Aku telah berhasil mengetahui identitas Ligiok Tong yang sesungguhnya, kata Tong Ou kemudian. Oh ya seru Sang Anjin dengan perasaan terkejut. Ya, ternyata dia adalah Tio Buki dari Tai Hong Tong hanya sekejap perasa terkejut melintas di wajah Sang Anjin. Dengan cepat, ia berhasil menguasai gejolak hatinya, dan dengan sikap yang sangat tenang, balik bertanya, "Dia sudah mengaku? Sudah, dia sudah mengaku?" Berarti, kau pasti ingin bertanya kepadaku, "Kenapa aku tidak mengenalinya sejak awal?" Sambung sang anjin "Cepat ya, masalah itu adalah salah satu pertanyaan yang mengganjal di hatiku. Sebenarnya, alasannya sederhana sekali. Ada dua alasan." Pertama aku ingin membuktikan sejauh mana kemampuan dan kehebatan orang-orang benteng keluarga Tong dalam menyelidiki identitas seseorang. Aku ingin tahu apakah kalian betul-betul mampu membongkar identitas dia yang sebenarnya. Terima kasih kau telah memberikan kesempatan itu kepada kami. Kedua adalah alasan pribadiku sendiri. Aku ingin tahu sejauh mana kemampuan yang dimiliki Tio Buki, sehingga dia berani menyerempet bahaya dengan jauh memasuki sarang harimau. Hasilnya bagaimana? "Kau berhasil menemukan sesuatu," tanya Tong Wou. "Ya, aku menjumpai banyak perubahan telah terjadi pada diri Tio Buki. Dia sudah bertindak lebih hati-hati, serius, dan tidak ceroboh. Dia lebih pandai mengendalikan emosi, bahkan sewaktu." Bertemu dengan aku pun dia bisa berlagak pura-pura tidak kenal. Aku tahu, ia sedang mencari kesempatan untuk turun tangan. Ia selalu mengincarku untuk balas dendam. Tentu saja aku tak sudi memberikan kesempatan ini kepadanya. Aku telah berjanji untuk membiarkan dia pergi dari sini. Menurut pendapatmu, Betul, tidak tindakanku ini, kau pasti sudah mempunyai keyakinan untuk bisa memenangkan pertempuran kali ini hingga berani melepaskan dia pergi dari sini. Tentu saja, aku selalu percaya diri dan yakin dengan kemampuan yang kumiliki, sekalipun punya keyakinan dan percaya diri. Yang lebih penting lagi adalah perencanaan yang lebih teliti dan matang. Itulah sebabnya aku datang mencarimu. Aku ingin mengajakmu untuk berunding dan meneliti kembali semua rencana yang telah kubuat dalam serbuan besar kita, untuk menghancurkan markas besar Tai Hong Tong. Meskipun markas besar Tai Hong Tong sangat banyak, namun kekuatan utama yang sesungguhnya cuma ada empat, selain benteng-benteng milikku, Tiokian, dan Sugong Xiao Hong. Yang keempat adalah Lembah Boan, Liongkok, Lembah Naga, melingkar. Sasaran pertamamu akan menyerang yang mana Lembah Bo'an Liongkok? Kenapa kau pilih Lembah Bo'an Liongkok pertama? Letak Lembah Bo'an Liongkok paling dekat dengan lingkaran pengaruh benteng keluarga Tong kita. Kemungkinan terjadinya bentrokan besar juga sangat besar, maka bila kita berhasil memusnahkan Bo'an Liongkok lebih dahulu, berarti radius 200 li di seputarnya akan menjadi milik kita sehingga bagi pihak kita keadaan itu akan sangat menguntungkan. Jika harus maju terus, kita akan langsung mencapai titik pusat markas besar Tai Hong Tong. Jika mesti mundur kita langsung tiba di wilayah kekuasaan sendiri, dengan begitu selain punya daya serbu yang besar, kita juga bisa menekan angka pengorbanan serendah mungkin. RHM. Sangat masuk di akal, lalu rencanamu kapan kita mulai bergerak bulan 5 tanggal 5, tepat hari pehcun, ketika orang-orang dalam lembah Boan Liongkok sedang merayakannya, kita serang mereka secara tiba-tiba. Bagus sekali teriak Sang Koan Jan memuji. Tong tertawa bangga, katanya kemudian. Untuk itulah aku ingin mengetahui lebih jelas seluk beluk lembah Boan Liongkok maka sang keanjin pun segera menjelaskan semua keadaan dan keletakan tentang Boan Liongkok secara terperinci. Tong Ou manggut manggut berulang ulang dengan perasaan puas, sebab ia telah berhasil menyuap tujuh orang dari Boan Liongkok dan laporan yang diberikan ketujuh orang itu ternyata sesuai dengan uraian yang diberikan sang keanjin. Lebih dari itu, urayan yang diberikan Sangko Anjin jauh lebih luas dan lebih terperinci. Kini Tong Ou semakin percaya bahwa Sangko Anjin memang sungguh-sungguh ingin bergabung dengan perkumpulannya, karena itu persoalan tentang Wan Sam yang semestinya hendak ia utarakan, akhirnya ia batalkan sebab kecurigaannya telah lenyap. Sangko Anjin sendiri juga sangat paham dengan situasi yang sedang dihadapinya. Dia tahu Tong Ou sengaja menggunakan urusan ini untuk mencoba sejauh mana kesetiaannya terhadap mereka. Tentu saja ia harus memberikan uraian panjang lebar serinci dan selengkap mungkin. Selain itu, sekarang ia sudah memegang sebuah kartu AS, dia tahu renteng keluarga Tong akan menyerang lembah Boan Liongkok pada bulan 5 tanggal 5 nanti. Asalkan sebelum serangan dilancarkan ia bisa menyampaikan berita ini ke Bolan Liongkok Hingga mereka bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya Belum tentu keluarga Tong bisa meraih kemenangan secara mudah Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana caranya ia menyampaikan berita ini ke Bolan Liongkok Pemimpin Bolan Liongkok adalah si Kiong, Dia sahabat karib Sang Kuan Jin selama banyak tahun hanya saja si Kiong tidak tahu tentang rencana harimau kemala putih Kalau si Kiong tahu bahwa berita tentang serangan ini berasal dari sang keanjin Dia pasti tak akan percaya, bahkan mungkin akan mengira pemberitahuan itu sebagai bagian dari suatu rencana kejinya Selain itu si Kiong terkenal karena tabiatnya yang berangasan dan gampang naik darah Bila ia memberitahukan rahasia tentang rencana penyerbuan keluarga Tong kepadanya, Sikyong pasti tak bisa mengendalikan diri dan pasti akan memberitahu semua orang tentang berita ini. Bila hal ini sampai terjadi, maka orang-orang yang telah disuap keluarga Tong pasti akan ikut mendengar dan melaporkan kejadian ini ke pihak keluarga Tong, akibatnya Tong Ou pasti akan mencurigainya. Jelas soal ini sangat sulit dan tak gampang diselesaikan. Namun sesulit apapun masalahnya, sang anjing merasa perlu untuk menyampaikan berita ini ke tangan pihak Boan Liongkok Dia percaya bahwa dengan kekuatan serta kemampuan yang ada di Boan Liongkok asalkan ada persiapan yang matang sebelumnya, pihak Benteng Keluarga Tong tak akan berhasil meruntuhkan mereka dengan mudah. Malah andaikan mereka punya rencana untuk melancarkan serangan balik pun rasanya tak sulit untuk dilakukan Tapi, bagaimana peringatan dini ini harus disampaikan ke pihak Boan Leong kok tanpa diketahui oleh orang-orang yang telah disuap keluarga Tong bahwa si penyampai berita adalah dirinya? Berpikir sampai di situ, tak dapat tidak sangkoan Jin mengerutkan dahinya sambil termenung Walaupun perubahan sikap itu hanya berlangsung amat singkat, rupanya Tong Wu telah mengetahuinya Ia segera menegur, Chuan Siang Kuan, ada masalah apa yang membuatmu risau? Apakah kau masih menganggap perencanaan kita kali ini masih kurang sempurna atau kurang meyakinkan reaksi yang ditunjukkan Sang Kuan Jin pun tak kalah cepatnya? Oh tidak Aku hanya sedikit berkuatir tentang Tio Buki kenapa harus menguatirkan dia kau telah memberitahunya tentang rencana penyerbuan kita ke markas besar Tai Hong Tong, padahal kau pun membiarkan dia pergi dari sini, jika kemudian secara kebetulan dia menuju ke Boan Liongkok lebih dulu, bukankah pihak lembah Boan Liongkok akan melakukan persiapan lebih gini kekhawatiran Chuan Siang Kean memang sangat tepat dan beralasan, hanya saja, Berbicara sampai di sini, di ujung bibir Tong Ou segera tersungging senyuman bangga. Melihat senyum di wajah Tong Ou, Sang Kuan Jin kembali menyela, atau mungkinkah sudah mempunyai cara yang jitu untuk mengatasi soal ini? Tetap sekali, malam nanti aku akan memberi sedikit permainan untuk Tio Buki, agar sekeluarnya dari sini, tak mungkin dia akan langsung menuju Boan Liongkok, oh ya? Begitu yakin kau dengan rencanamu bila kita tahu kekuatan musuh dan tahu kekuatan sendiri, maka tiap pertempuran pasti akan kita menangkan. Aku mempunyai keyakinan 100% akan rencana yang akan kulaksanakan. Kalau begitu, tak ada salahnya kalau kita minum dulu secawan arak kegembiraan kata sang Anjin. Tepat sekali. Aku percaya kau pasti belum pernah berkunjung ke Tengtok, Halo Loteng seratus bunga, dari benteng keluarga Tong bukan ya, belum pernah kalau begitu, malam nanti aku akan mengundang Chuan Siang Kean untuk minum secawan arak di loteng Pek kalau Baik Tong Ou segera berpamitan, sewaktu pergi dari situ, tiba-tiba sekilas senyum amat licik terlintas di wajahnya. Senyuman itu kebetulan diperlihatkan ketika ia berdiri membelakangi Sang Kuan Jin sehingga Sang Kuan Jin sama sekali tidak mengetahuinya Saat ini pikiran dan perhatian Sang Kuan Jin sedang tertumpu pada satu persoalan, yaitu bagaimana caranya menyampaikan peringatan dini keboan Leong Kok Baru saja dia menjawab pertanyaan Tong Ou dengan mengatakan kekhawatirannya atas buki dia pun segera berpikir, mengapa tidak menggunakan buki sebagai tamengnya dengan memberitahukan berita tentang penyerbuan keluarga Tong Keboan Liongkok sebagai ulah buki? Tapi kata-kata selanjutnya dari Tong Ou segera memadamkan niatnya itu. Dia percaya sebelum buki pergi meninggalkan tempat itu, tak mungkin dia punya kesempatan untuk bertemu sekali lagi dengannya. Lalu, apa yang harus dilakukannya sekarang? Ia berjalan mendekati jendela, lalu melemparkan pandangan matanya ke tengah aneka warna bunga yang tumbuh subur di taman. Pikiran dan perasaannya saat ini betul-betul sangat kalut.